warga Medan terlihat antusias mengikuti olahraga bersama FORMI atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia di bawah pimpinan Ade Sandra dengan mengadakan berbagai cabang olahraga di Lapangan Sejati, Medan Johor. Diawali dengan senam bersama masyarakat, diteruskan dengan perlombaan. Cabang olahraga yang diperlombakan yaitu Ahoy Nusantara, Zumba dan Mix Dance Party, aerobik, fashion kreasi sepeda ontel, trekking, dan softgun. Kapolsek Deli Tua AKP Sulkifli mengapresiasi perlombaan ini sebagai bentuk cinta masyarakat kepada olahraga. Diharapkan masyarakat Sumatera Utara pada khususnya mencintai dan menumbuhkembangkan olahraga. Pagi bang, bisa cerita bang kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini adalah kegiatan bersama dengan masyarakat yang kita laksanakan bersama dengan Polsek Deli Tua di Lapangan Sejati. Gunanya untuk bersama-sama kita meningkatkan kesehatan, bugar, sambil berolahraga tapi kita rekreasi. Ada banyak cabang-cabang olahraga, 27 cabang olahraga yang anggotanya ratusan bahkan mungkin ribuan. Nah ini yang suka olahraga semua, jadi artinya diberdayakan lagi dia FORMI ini Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat. Kita berusaha bekerja sama dengan FORMI selalu supaya masyarakat ini lebih mencintai daripada olahraga. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.